kata dia sentiasa bersyukur. Yang kedua, dia sentiasa sebut siapa yang menolong dia. Okey. Dia sentiasa sebut siapa kalau dia ada di sini, kau pegawai, stakeholder dia, walaupun stakeholder dia tak ada kat sini, dia sebut. Okey. This is satu lagi yang dikatakan oleh Miska tadi, dia kena very friendly. Okey. Dia satu lagi kita kata ciri kepimpinan dia akan grab segala opportunity yang ada. Dia tak akan lepaskan. Kita kata kita nampak cara dia macam saya walaupun dengan Miska ni kita kata hubungan tu kita kata macam sekolah PSPS lain, tapi dia sangat pandai menggunakan saya. Dan saya pun dia akan minta data of resources asalkan boleh mendapatkan faedah kepada sekolah, dia tak akan lepaskan. Betul. Dalam satu lagi kita nampak cara leadership dia ni itu sangat kebal. Pasal ini pengalaman, walaupun saya tak lama dengan Miska, saya pun nampak dia punya cara leadership dia betul-betul very friendly. Macam dia katakan tadi. Dan at the same time, dia, saya boleh cakap macam ni, dia sanggup berkorban masa dan tenang tenaga untuk dia. Dan dia cerita kat saya bahawa bagaimana dia, sebab dia ada kat machinery school ni, macam mana dia face dia punya board director kalau kat sekolah SP ni, SMPA, mungkin SMP ada juga lah, ataupun Kristal kan, ada. So how ni? How they really take care, personally take care of this type of update. Kemudian dia orang suka itu dan cara kita nampak pemimpin berkesan. Dan dia nampak, dia tengok Bisman, dia sangat tahu setiap masa, setiap kali dia kata, setiap kali saya kita adakan latihan, dia akan datang bagi feedback kepada saya. Okay? Cara dia macam mana nak upayakan MLT dia. Mungkin memang kita nampak mantap lah, saya tak banyak nak komen sangat. Memang saya nak ucapkan syabas dan tanya bukan sahaja kepada SLT tapi kepada semua warga SKS Amerik. Sekali, congratulations. Okay, saya seterusnya saya serahkan kepada Tuan Pamidah.